Ada untuk fitur untuk motor, penumpang motor, terus mobil. Ya. Kami juga ada fitur kargo untuk muat-muat barang, cleaning service, sama pengantaran barang, jasa kurir. Ya, untuk fitur pesan makanan ini baru di pasar. Iya. Untuk menghadapi bulan Ramadan yang insya Allah bulan depan ini, kami dari pihak Maksim ingin lebih mempermudah masyarakat Kendari dalam hal pemesanan makanan. Di kali ini kami dari Maksim Kendari ingin memperkenalkan produk baru kami yaitu Food and Boots, di mana nanti pelanggan dapat memesan layanan makanan dengan mudah. Di fiturnya itu nanti ada semacam tampilan menu beserta harga. Jadi calon pelanggan itu bisa langsung mengetahui harga dari makanan yang akan dipesan. Nah, kelebihannya itu tidak ada kenaikan harga. Jadi apa yang dipesan oleh pelanggan itu sama dengan yang tertera di rumah makan. Jadi kami ingin memperkenalkan untuk masyarakat Kota Kendari bahwa kami dari Maksim itu ada fitur baru yang namanya Food and Boots. Nanti ada di aplikasi itu, di aplikasi pelanggan, tertera marketplace. Nah, nanti ada tuntunannya di situ ya. Jadi pelanggan bisa memesan dengan mudah. Itu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.